Boris Johnson berbicara dalam bahasa Rusia dan memperingatkan mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Rusiani dostoni pravdy. Вы достойны того, чтобы узнать факты. The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin, and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara dalam bahasa Rusia dan memperingatkan pihak Rusia bahwa mereka akan bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di Ukraina. Berbicara dalam bahasa Inggris dan Rusia, Boris Johnson mengutuk kekejaman yang mengejutkan dan memuakkan Rusia di Ukraina. Selain itu, dia juga mendesak rakyat Rusia untuk menemukan kebenaran dan membagikannya kepada dunia. Ini dipandang sebagai cara Inggris untuk mencoba memecah dukungan rakyat Rusia atas presiden mereka, Vladimir Putin. Johnson juga melanjutkan, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab semua orang, dan siapa saja yang mendukung kebenaran akan diingat oleh sejarah, katanya. Penggunaan bahasa lokal Rusia oleh Perdana Menteri Inggris ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai cara NATO untuk menimbulkan kekacauan dalam negeri Rusia dengan mendukung gerakan anti-perang dan anti-Putin di Kremlin. Harapan dari tindakan ini tentu saja mengurangi kekuatan Rusia dan dukungan rakyat Rusia atas aktivitas militer Rusia di Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.